Halo cuy, kembali lagi dengan saya Rangga Dulu Kapok, berbagi ilmu untuk semuanya. Kani 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 ikan rasa 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 rasanya enak tenan. Wadaw, akhirnya saya record lagi ya. Kali ini sebenarnya yang saya bilang ngebul tuh ada lain project ini ya. Yang itu buat project episode 49 sama episode 50. Nah, ini episode ini cuma bikin farm aja. Farm course fruit farm. Oke, langsung aja kita mulai intronya. Let's go. Sebelum itu kita di mana dulu? Jadi share setidaknya kita di Fortek SMP season 4. Aduh, jatuh lagi. Burung terbang. Kenapa ini? Hey, Bambang, kamu terbang. Sepertinya, ya, elah. Lagi-lagi, ya, sudah, jalan kaki aja kita. Sebenarnya ada sih. Ini memang bikin rugi kadang-kadang nih. Tidak tahu kenapa. Jaringannya bagus, cuma. Gak tau karena sering lambat dia respon untuk elytra terbuka. What? Nah, kita kesan dulu. Oke. Kita kali ini sudah saya siapkan tuh 21x21x21 mendarat. Ah, creeper. Mama mia. Kabur, 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 kabur. Aduh, aduh, aduh. Ini kenapa ada creeper segala? Hey, Bambang. Berikan aku gunpowdermu. Nah, sip. Lumayan buat bikin apa namanya? Bikin. Aduh. Oh, pantas. Jaringan cuma dua. Makin memang. Kita sini kita bikin apa namanya? Kita bikin dispenser. Oh iya, tantan. Apakah ada redstone di sini? Kok tidak ada ya? Jangan sampai terbuang. Aduh, kenapa ada redstone? Hey, Bambang, tolong aja lah. Saya lupa redstone itu di mana ya. Kita coba ambil dulu ya. Kita kemana nih redstone? Kita cari di storage room. Jangan nabrak. Set nyampe. Agak sedikit ngelag nih, maaf ya. Agak licin juga. Ini kenapa sih? Licin banget. Aduh. Oke, aduh, bentar. Ini render distance-nya berapa sih? 12 kok. Panas HP-nya. HP saya panas. Soalnya itu apa namanya? Aplikasi di luarnya ada yang nyala nih kayaknya nih. Oh, ini ada sip, mantap. Kita kembali lagi. Jangan jat. Maksudnya jangan sampai nabrak. Soalnya sakit damage ya. Sip. Cobblestone tidak ada ternyata cobblestone. Ya sudah, kita cari cobblestone aja dulu sebentar buat bikin observer. Dispenser observer. Oke lah. Kita langsung saja lanjutkan membuat ini. Ini enggak tahu kenapa siap di record agak nge-lag, mungkin karena saya paksa 60 FPS mungkin ya. Kan HP-nya saya paksa 60 FPS sih. Memang makin-makin dan ini makin-makin. Ini nanti saya ganti lah. Jadi sementara, wih, hampir aja. Jadi sementara ini kita pakai ini dulu, apa namanya? Kita pakai ini. Hup, sip. Nice, sudah seperti itu. Nah, ini kita ambil blok dulu, blok kan saya ada itu ya, ada batu halus jangan salah. Batunya halus pakai skincare ini. Pakai skincare jangan salah, makin lama makin kan. Nah, taruh sini. Ini pigilah. Nah, ini taruh gini.
Oke. Sip. Jadi ini tuh nanti ditaruhin kayak apa gitu. Nah, sebenarnya sih ya ini taruhin, aduh, dan ditaruhin ini tuh, tapi sudah mau malam, tapi kita taruh dulu bentar. Ini kita taruh, kasih repeater ke arah sini, teng, in sini, ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini ngarah ke sini. Habis lagi. Ntar saya pecah dulu. Sekarang saya mau tidur karena sudah malam. Wow, asli HP saya panas banget. Ini HP-nya dipaksa. Oh, ndak ambil record dengan lag sama pas kalau misalnya pakai apa namanya? Pakai yang recorder bawaan, dia ndak sama sekali dengan lag, cuy. Bahkan 60 FPS dapat, cuma kalau recorder bawaan tuh besar banget itunya. Hasil rekamannya maksudnya tuh MB-nya. Megabyte-nya besar. Jadi saya malas pakai yang apa namanya bawaan sebenarnya. Sebenarnya dari dulu saya pakai bawaan, cuma saya setting bitrate itu kecil banget. Bitrate cuma 2, harusnya 16. Nah, ini kasih. Sip, itu saya kasih ya. Sip, ini kita tutup aja deh ya. Saya pakai kabel stone. Nah, kok roket sih? Sip. Nah, ini kan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kasih 1. Oke. Oke, sip. Nah, baru tutupin pakai apa ya? Pakai kira sebagusnya supaya tidak airnya tidak menguap. Menguap kira Anda apa gitu. Ditutup di sini, muter sini. Wes mantap, mantap. Warna hitamnya tuh lo elegan. So, oke, kita terus pasang. Ya elah. Ada aja yang miss lo. Ini kapaknya belum saya itu nih, belum saya. Oh iya, ngomong kapak netherite itu sudah saya edit tuh belum ya? Saya lupa. Kayaknya yang ini sudah saya edit kapak netherite-nya. Kalau yang di sana sudah agak lengkap sih, karena sana di HP tablet saya tuh saya editnya dikit-dikit. Soalnya ini mau saya bikin official gitu, nah kayak card pack versi berapa. Nah ini sudah segini. Ini kita kasih air. Ini kita kasih air satu demi satu. Ini taruh sini. Ini dia. Hampir aja redstone saya taruh. Oke, sip. Nah ini kita tutup pakai ini. Nah cakep kan. Ini kita kasih button. Dan Sydney. Ya hancur ya buttonnya. Waduh. Saya nggak tahu kalau ini kenapa lagi. Saya nggak tahu kalau itu dia jadi dari button button dari ini ya. Yang sana kenapa tidak nyala, hei Bambang. Yang sini kenapa tidak nyala? Matikan dulu. Oh, Kak sini. Ah, baru sadar saya. Hei, Bambang. Oke lah, saya pasang lagi, selesaikan ini dulu. Oke, dan ini kenapa ada babi di sini, hey? Silaketon.
Lengkap lagi armornya, GG juga. Akhirnya selesai lubangi, tinggal kasih end. Ini kenapa jadi isinya ini, hey Bambang. Jangan diisi endstone. Nasib, kita isi endstone, maksudnya jangan diisi itu, plank endstone. Memang nanamnya mau pakai apa selain endstone, hey Bambang. Nah ini kita isi, isi lagi, isi, isi. Sip. Oke, mantap. Sip. Wih, sini nih. Bolong. Tutup lagi. Sip, mantap. Ini ngomong saya pakai Anjir Venus ya. Jadi saya ngeliat dari Care Diamond, Care Diamond lihat dari jadi Venus. Ya, yang jelas jadi ya jadi Venus yang punya ini. Ya punya Care Diamond juga sih karena saya pakai yang tanpa main cardnya. Yang punya dia kan jadi Venus kan pakai main card. Nah itu yang bikin dia beda. Nah ini di tengahnya gini nih berarti kita bolongi. Ini kita isi. Nanti ini kita bedakan yang ini kita isi apa, yang itu kita isi apa gitu loh. Kita pakai ini ngilang gini ya, ngilangin nggak usah berarti. Oke, ini gali terus, nah. Oke, sip. Sip. Nice. Ini agak susah juga nih karena ini kita ganti pakai ini apa nih namanya nih, smooth stone. Jadi yang X itu pakai apa, kayu kah atau apakah? Nah ini sampai sini. Sip. Oke. Bonus saya sudah setia banyak nih. Maaf ya kalau saya agak jarang ngomong di episode kali ini. Ya sebenarnya build ini udah perlu ngomong ya. Ngomong sih, ya mau ngomong apa gitu kah? Sebenarnya apa ya? Saya pengen time lapse cuma apa ya? Ya masa aja time lapse gitu. Ini kita ambilin sayang blok-bloknya. Oke, sip. Oke. Lagi. Nah, jadi gini ya. Nah. Ini juga nih. Isi. Ini juga isi. Isi, sip. Dia membentuk seperti apa namanya piramida nih, piramida. Satu lagi nih, sip, nice tuh. Oke, seperti akan saya skip untuk pemasangan bata-bata yang bikin rugi nih karena masih lumayan banyak tuh ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah yang kali ini beda nih temen-temen, kali ini kita memasang fence untuk pembatas antar chorus foot. Aduh, kenapa ini juga terbuild, hey Bambang. Ini ya, gak usah, ini aja, hey. Oke. Nah ini terus diginikan, nanti kasih fence di atasnya, dan ini kenapa kita maju. Nah terus aja, terus kocok. Begitu terus, terusnya tapi jangan terlalu pasang dulu, karena kita harus tidur, karena sudah malam. Kalau tidak, zombinya makin-makin bikin emosi jiwa.
Aduh, panas cuy. Gila. Ini tadi ada yang on, coba om, keluar tadi. Tadi yang on. Nah, siapa? Ini di sini. Ini kayaknya sini ya. Oke, ini terus ini. Nah, nanti kita anu lagi apanya. Kita gundulin lagi, gundulin gampang kok dari sini. Kalau dari gini gampang gundulinnya. Nah, ini terus ini. Ini berluasnya belum dalamnya, nanti ternyata ada lagi. Sekian ini juga cuma terlalu besar. Oke, mari kita tembak apa ini ya. Oke. Sip. Belok sini. Dikit lagi. Oke. Wis, mantap juga ya, kayak X apa gini ya. Ngomong kok sudah yang dekat ya. Ternyata ada dumbbell naik tuh. Aduh. Kok roket? Saya tidak ingin terbang ya, ibu bang. Oke, tadi kita ada sih. Sip. Nah, begini kita anu lagi ke sini. Nah. Kok ini enggak terlalu banyak sih. Belok. Nyebelin dalam aja, soalnya ya chorus lawannya kan kita perlu ngambil, kita harvest. Nanti burn-nya chorus force-nya baru kita harvest dan menggunakan tenaga air. Sip, mantap. Oke, lanjut lagi. Tinggal dikit lagi ya. Fence ya. Nah. Ya. Dan saya hancurkan tuh yang ngambang nanti di samping situ. Juga akhirnya saja kita bersih-bersih ini. Wah, makin-makin loh. Ini kita terusin dulu yang tidak penting, tidak penting. Karena bikin rugi. Ini nanti aja saya hias, jadi gini aja dulu. Mungkin ya karena ya gitulah. Capek, cuy. Ini kita kasih chorus flower dulu. Yang penting alat untuk ngiasnya sudah ada. Mungkin thumbnail-nya biasa gini aja tanpa perlu itu, ini jadi tanam gini. Nah, chorus food-nya kita tanam. Semoga ini menghasilkan ya. Maksudnya ada nyamping gitu loh. Nah, kan sip. Gini. Jadi habis itu kita taruh sini, taruh sini. Taruh sini belum ada yang mereng, belum ada mereng. Jadi kita taruh dulu sini satu, dua. Oh, ada tuh ada yang mekar ke samping. Nah, yang mekar ke samping ini kita ambil nanti ini. Nih yang terhalang oleh fence ini. Oke, sip. Ini kenapa mekarnya ke sana? Yey, Bambang. Nah, kan gitu kan. Ini kita cari deh yang mana yang mekar samping lagi. Kita cari tinggal seperti belum ada, oke. Okay. Kira-kira kayak gitu dia simulasinya sudah ada. Yang nyamping. Nah, itu ada lagi tuh kayaknya tuh. Oh, tidak ada ternyata. Ya sudahlah. Oke, okay, mungkin videonya cukup sekian. Saat kita penutupan dan itu yang tumbuh mungkin tidak ke samping. Oke, okay, ya sudahlah. Oke lah, kalau gitu kita langsung saja penutupan karena sudah lama sekali, makin emang. Kani ikan rasa-rasa-rasa-rasanya enak tenan. Rasanya ku mau makan, rasanya enaklah sekali. Wow. Kani ikan rasa-rasa-rasa-rasanya enak tenan. Rasanya ku sudah kenyang, besok ku makan lagi. Kan ikan rasanya sekarang mau makan, tapi cari di mana, di sini tak ada apa. Ini ku makan, besok ku makan, nanti ku makan tapi tak tahu lagi. Mau yang kuning gurami, yang lunak sarden kalengan, pilih yang mana, ada banyak jenisnya. Kan ikan rasa-rasa-rasa-rasanya enak tenan. Rasanya ku mau makan, rasanya enaklah sekali. Wow. Kan ikan rasa-rasa-rasa-rasanya enak tenan. Rasanya ku sudah kenyang, besok ku makan lagi.
ikan 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 rasa 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 rasanya enak tenan rasanya ku mau makan rasanya enak lah sekali wow ikan 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 rasa 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 rasanya enak tenan rasanya ku sudah kenyang besok ku makan lagi rasanya ku sudah kenyang rasanya ku sudah kenyang rasanya ku sudah kenyang besok ku makan lagi.